Halo Smart Viewers, apa kabarnya nih? Seperti biasa, Historik akan menghadirkan informasi menarik seputar sejarah yang ada di dunia. Dan di episode kali ini, Historik akan membahas tentang perayaan yang sebentar lagi akan dilangsungkan di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan Natal. Sejarah Natal hingga perayaan termegah di dunia akan Historik hadirkan khusus untuk Smart Viewers. Oleh karena itu, pantengin kita terus ya, cuma di Historik. Natal dalam bahasa Portugis, yang berarti kelahiran, merupakan hari raya yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember, yang diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi pada esok harinya. Dalam tradisi Barat, peringatan Natal juga mengandung aspek non-agamawi. Beberapa tradisi Natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon Natal, kartu Natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga, serta kisah tentang Santa Claus atau Sinterklaas. Peringatan hari kelahiran Yesus tidak pernah menjadi perintah Kristus untuk dilakukan. Cerita dari Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan adanya perayaan hari kelahiran Yesus dilakukan oleh gereja awal. Clemens dari Alexandria mengejek orang-orang yang berusaha menghitung dan menentukan hari kelahiran Yesus. Dalam abad-abad pertama, hidup kerohanian anggota-anggota jemaat lebih diarahkan kepada kebangkitan Yesus. Natal tidak mendapat perhatian. Perayaan Natal baru dimulai pada sekitar tahun 200 Masehi di Alexandria, Mesir. Para teolog Mesir menunjuk tanggal 20 Mei, tetapi ada pula pada 19 atau 20 April. Di tempat-tempat lain, perayaan dilakukan pada tanggal 5 atau 6 Januari, ada pula pada bulan Desember. Perayaan pada tanggal 25 Desember dimulai pada tahun 221 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad kelima. Ada berbagai perayaan keagamaan dalam masyarakat non-Kristen pada bulan Desember. Dewasa ini, umum diterima bahwa perayaan Natal pada tanggal 25 Desember adalah penerimaan ke dalam gereja tradisi perayaan non-Kristen terhadap Dewa Matahari, yakni Solar Invicti. Dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Surya Agung itu sesuai berita Alkitab. Banyak tradisi perayaan Natal di Barat yang merupakan pengembangan dengan menyerap unsur berbagai kebudayaan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah pohon Natal. Pohon Natal di gereja atau di rumah-rumah mungkin berhubungan dengan tradisi Mesir atau Ibrani kuno. Ada pula yang menghubungkannya dengan pohon khusus di Taman Eden. Tetapi dalam kehidupan pra-Kristen Eropa, memang ada tradisi menghias pohon dan menempatkannya dalam rumah pada perayaan tertentu. Tradisi pohon terang modern berkembang dari Jerman pada abad ke-18. Yang kedua ialah kartu Natal. Terdapat pula tradisi mengirim kartu Natal yang dimulai pada tahun 1843 oleh John Calcutt Horsley dari Inggris. Biasanya dengan gambar yang berhubungan dengan kisah kelahiran Yesus Kristus dan disertai tulisan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dewasa ini orang memakai teknologi informasi yakni email untuk berkirim kartu Natal elektronik. Yang ketiga yakni Sinterklaas. Dalam rangka perayaan Natal dikenal di Indonesia sebagai tradisi Sinterklaas yang berasal dari Belanda. Tradisi yang dirayakan pada tanggal 6 Desember ini sekarang dikenal dengan Santa Claus atau Sint Nicholas, seorang tokoh legenda yang mengunjungi rumah anak-anak pada malam dengan kereta salju terbang, ditarik beberapa ekor rusa kutub membagi-bagi hadiah. Santo Nicholas yang sebenarnya berasal dari kota Myra dan diyakini hidup pada abad ke-4 Masehi. Ia terkenal karena kebaikannya memberi hadiah kepada orang miskin. Di Eropa, ia digambarkan sebagai seorang uskup yang berjanggut dengan jubah keuskupan resmi, tetapi kemudian gambaran ini menjalar ke seluruh dunia dengan penambahan sejumlah atribut seperti topi dan sebagainya. Dalam dunia modern, perayaan Natal secara sekuler lebih menekankan aspek saling memberi hadiah Natal, sehingga ada yang beranggapan Santa Nicholas makin lebih penting daripada Yesus Kristus. Tradisi Sinterklaas Belanda menjadi bagian dari acara keluarga untuk mendisiplinkan anak-anak dengan mengunjungi rumah-rumah disertai pembantu berkulit hitam yang memikul karung berisi hadiah untuk anak yang baik. Tetapi karung itu juga tempat anak-anak nakal dimasukkan untuk dibawa pergi.
Di Amerika Serikat, tokoh ini disebut Santa Claus dan digambarkan pertama kali oleh suatu iklan minuman Amerika Serikat sejak tahun 1931 sebagai seorang tua gendut, bercambang putih, dan berpakaian merah dengan sepatu bot, ikat pinggang hitam, dan topi runcing lembut. Setelah komersial break berikut ini, Historik akan membahas mengenai tradisi-tradisi perayaan Natal di seluruh dunia. Tetap di Historik. Perayaan Natal di 5 benua di dunia ternyata berbeda-beda. Tidak hanya sekedar merayakan, setiap benua juga memiliki ritual khusus yang unik. Di negeri Paman Sam, yakni Amerika misalnya, sukacita Natal sudah dapat dirasakan dari awal Desember. Sejak minggu pertama di bulan Desember, warga Amerika sudah berlomba menghias rumah, outlet, jalanan, hingga tempat wisata dengan pernak-pernik Natal. Natal di Amerika Serikat tidak hanya dijadikan hari raya keagamaan, tetapi momen tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Di saat itu, biasanya mereka saling bertukar kado dan mengucapkan Merry Christmas. Layaknya negara lain, mereka pun menghidangkan jamuan tradisional di atas meja, seperti daging angsa dan kalkun panggang dengan beragam sayuran rebus dan selada. Lain halnya di Meksiko, negara yang berada di bagian tengah benua Amerika ini biasanya merayakan Natal dengan mengadakan festival selama 9 hari lamanya. Setiap malamnya akan ada pertunjukan dari berbagai keluarga yang berbeda. Mereka juga biasanya berjalan ke rumah-rumah warga yang sedang merayakan Natal dan memecahkan boneka yang terbuat dari tanah liat, sehingga membuat seluruh hadiah dari boneka tersebut akan jatuh menghujani peserta. Di negeri Mode, Prancis, perayaan Natal berlangsung dengan unik, di mana pada malam Natal, anak-anak biasanya meletakkan sepatu mereka di depan perapian dengan harapan Santa Claus akan datang dan memenuhi sepatu mereka dengan berbagai macam hadiah. Untuk jamuan di malam Natal, masyarakat Prancis akan memakan daging yang biasa disebut Le Revelin. Daging tersebut bisa berupa sosis, tiram, ham bakar, unggas bakar, buah, selada, dan kue tart. Sedangkan di bagian selatan dari Prancis, terdapat satu tradisi unik di mana kue Natal hanya boleh dimakan bila sudah dipotong secara bersilang dan potongan pertamanya diberikan kepada orang miskin. Dalam perayaan Natal, biasanya palungan yang dalam bahasa Spanyol nacimiento diletakkan di tengah-tengah ruangan. Saat hari Natal tiba, seluruh anggota keluarga berlutut dan mengelilingi palungan tersebut sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu Natal. Selanjutnya adalah Lapland, Finlandia. Jika sewaktu kecil kita hanya bisa berhayal untuk bermain ke rumah Sinterklaas, kita bisa mewujudkannya di sini. Alamat rumah Sinterklaas yang resmi adalah di Lapland, tepatnya di Santa Claus Village and Santa Park. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini, termasuk memancing ikan di danau menggunakan teknik fly fishing, safari dengan segerombol anjing husky, atau mengendarai kereta luncur yang ditarik rusa kutub. Agar suasana musim dingin semakin terasa, kita bisa mencoba untuk menginap di hotel yang berbentuk iglu. Jangan lupa untuk mengunjungi Sinterklaas di rumahnya yang juga berfungsi sebagai workshop mainan. Di Nuremberg, Jerman, ada pasar malam Natal tertua dan terbaik di seantero Jerman, bahkan di dunia. Menjelang Natal, seluruh kota Nuremberg yang masih mempertahankan arsitektur abad pertengahan ini akan didekorasi layaknya Winter Wonderland, dan ratusan kios akan hadir di setiap sudut kota menawarkan berbagai makanan Natal khas Jerman seperti Lebkuchen atau sejenis gingerbread, mainan, dan pernak-pernik lainnya. Layaknya pasar malam, kita juga akan menemukan Ferris wheel yang terbuat dari kayu tapi aman untuk dinaiki. Nuremberg juga kebetulan memiliki reputasi sebagai kota mainan, karena di masa lalu sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pembuat mainan.
Praha, Ceko. Kota tua yang dikenal dengan arsitektur gotiknya ini disebut-sebut sebagai salah satu kota paling romantis di Eropa selain Paris. Menjelang Natal, Praha biasanya tertutup salju dan dihiasi banyak ornamen Natal, terutama di tiga pusat kotanya, yaitu Old Town Square, Wenceslas Square, dan Náměstí Míru. Selain berbelanja dan wisata kuliner di pasar malamnya, sempatkan berkeliling kota dengan berjalan kaki dan menikmati indahnya gedung-gedung berusia ribuan tahun yang terlihat semakin megah saat dihiasi lampu Natal. Jika kita penggemar opera atau pertunjukan balet, luangkan waktu untuk menonton salah satu show-nya di State Opera atau National Theatre. Amsterdam, Belanda. Sebelum Coca-Cola mempopulerkan karakter Santa Claus, masyarakat Belanda sudah memiliki Sien, kakek gemuk berjanggut yang baik hati, dan mengunjungi kota untuk membagi-bagikan hadiah pada anak-anak yang berkelakuan baik setiap tanggal 5 Desember di malam perayaan Saint Nicholas. Tak heran, Natal dirayakan lebih awal di Amsterdam. Tanggal 5 Desember dirayakan dengan berbagi hadiah dan mainan, sementara tanggal 25 Desember biasanya diisi dengan acara kumpul keluarga. Menghabiskan liburan Natal di Amsterdam tentu akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Selain berkesempatan untuk menyaksikan Amsterdam Light Festival, kita juga akan dibuat kagum dengan seluruh kota yang didekorasi lampu Natal putih. Jika suhu cukup dingin, kanal-kanal di seluruh kota akan membeku dan kita bisa bermain ice skating di atasnya. Sama halnya dengan perayaan Natal di Eropa, semenanjung di Asia Timur yakni Korea merayakan Natal dengan perpaduan budaya Barat dan Timur. Natal di Korea dimeriahkan dengan bertukar kartu Natal dan hadiah, kebaktian sore hari di gereja, pemutaran film Natal di stasiun televisi Korea, menghias pohon Natal bersama keluarga, dan menantikan kedatangan Santa Haraboji atau Santa Claus. Akan tetapi saat Natal mereka juga mengadakan makan malam bersama keluarga dan kerabat dengan hidangan mie ubi jalar, sup kue beras, daging sapi panggang atau bulgogi, dan kol acar pedas yaitu kimchi. Sebelumnya mereka saling mengucapkan selamat Natal Suntan Chuka. Selain itu ada tradisi mengundang seluruh pemuda agar bersama-sama minum minuman hangat sambil menyanyikan lagu-lagu Natal sebagai penyambutan kelahiran Yesus Kristus. Tradisi ini dikenal dengan sebutan caroling yang dimulai dari gereja bahkan hingga ke rumah-rumah anggota gereja secara bergiliran. Di Afrika Selatan, libur Natal juga merupakan liburan musim panas. Memang tidak ada salju di negara ini, tetapi bunga-bunga yang indah bermekaran akhirnya dijadikan sebagai dekorasi Natal. Selain itu, orang Afrika Selatan juga menghias rumah mereka dengan cabang-cabang pinus dan pohon Natal biasanya diletakkan di sudut ruangan bersama dengan kado-kado Natal. Bila udaranya bagus, mereka senang pergi ke pantai dan menikmati hidangan Natal seperti daging barbecue, pai daging, kalkun, dan puding plum. Di benua Australia, negara kanguru ini memiliki tradisi unik dalam menyemarakkan hari Natal. Istilah White Christmas hanya dikenal di Eropa atau negara di Kutub Utara. Lain halnya dengan wilayah selatan seperti di Australia. Natal di Australia terjadi saat musim panas. Tak heran jika semarak Natal lebih berkemuruh di luar ruangan seperti di kolam renang, kafe, hotel, pantai, dan pusat perbelanjaan. Biasanya menjelang Natal hingga Tahun Baru, warga Australia mengadakan perlombaan kriket dan perahu dayung. Menjelang perayaan tersebut, banyak sekolah dan kantor merayakan acara Secret Santa, yakni saling memberi hadiah kepada teman. Dalam acara itu, biasanya si penerima diminta menebak siapa si pemberi hadiah. Layaknya tradisi Natal di negara lain, warga Australia juga kerap mengadakan kumpul bersama teman dan saudara dengan jamuan makan. Biasanya yang selalu ada yakni menyajikan barbecue untuk makan siang dengan bahan berupa daging sapi, udang, atau ayam. Sebagian sajian penutup tak ketinggalan selalu ada yaitu ice cream atau sorbet. Kemeriahan suasana Natal semakin bertambah dengan menjamurnya toko yang buka hingga larut malam dan diskon besar-besaran selama lebih dari sepekan. Bahkan sehari setelah Natal yaitu tanggal 26 Desember, mereka merayakan tradisi belanja yang dikenal Boxing Day.
Selanjutnya, Historic akan menghadirkan top 5 perayaan Natal termeriah di seluruh dunia. Tetap di Historic. Seperti yang kita tahu, Natal pastinya dirayakan dengan meriah di setiap negara. Seperti membuat pohon Natal yang sangat indah dan megah, menghias jalanan kota dengan lampu-lampu Natal, juga membuat tempat rekreasi bermain yang dihias sedemikian rupa untuk menghiasi malam Natal. Berikut top 5 kota dengan suasana perayaan Natal paling meriah versi Historic. Di urutan kelima ada Rovaniemi, Finlandia. Rovaniemi juga populer dengan Santa Claus Village. Kota di Lapland, Finlandia ini memang jadi lokasi yang paling pas buat merayakan dan liburan Natal. Ketika musim dingin tiba, destinasi ini juga dihiasi dengan salju putih dan diterangi dengan cahaya dari kutub. Kemeriahan Natal sangat terasa, terlebih lokasi ajaib ini juga jadi kampung halaman Sinterklaas. Santa Claus Village akan menyambut wisatawan dari segala usia, dan di sini Anda dapat melihat rusa Santa yang mirip dengan yang ada di dalam film pada umumnya. Di urutan keempat ada Brazil. Sebuah pohon Natal terapung terbesar di dunia dinyalakan di Rio de Janeiro, Brazil. Ribuan orang menikmati keindahan pohon Natal itu sembari melihat semburan kembang api yang menghiasi langit kala itu. Menariknya, pohon Natal seberat 542 ton ini menampilkan tema 4 musim. Dengan tinggi mencapai 85 meter, pohon Natal ini dibangun di atas 11 platform raksasa di Laguna Rodrigo de Freitas, membuat pengunjung terkesima dengan keindahannya. Di urutan ketiga ada London, Inggris. Turis yang berada di London ketika Natal akan disuguhi aneka dekorasi cantik di Oxford Street, Covent Garden, dan Carnaby Street. Untuk wisatawan penggemar ice skating dapat mencoba ke arena ice skating musiman di Somerset House, Hyde Park, Canary Wharf, dan Tower of London. Pohon Natal paling populer di London berdiri megah di dekat Trafalgar Square. Dan jangan lupa juga menikmati pasar malam Natal yang diadakan di sejumlah titik kota London. Di urutan kedua ada Berlin, Jerman. Ibu kota Jerman juga tak ingin ketinggalan keceriaan Natal. Berlin populer dengan hiasan lampu Natalnya. Tidak heran, kota ini akan menjadi sangat bersinar ketika menjelang Natal sampai Tahun Baru. Ketika matahari telah tenggelam, bangunan kuno, jalan-jalan, dan rumah di sana akan diselimuti dengan lampu yang indah dan hangat. Tak cuma itu, Berlin juga punya lebih dari 60 pasar Natal dengan atmosfer yang berbeda-beda. Aneka kue Natal, coklat, barbecue, aksesoris menjadi kesukaan traveler. Serunya perayaan ini membuat orang-orang merasakan indahnya malam Natal. Dan di urutan pertama ada New York, Amerika Serikat. New York dapat menjadi kota terbaik untuk menikmati meriahnya Natal. Betapa tidak, seluruh isi kota paling utama di Manhattan dipenuhi warna-warni dan pohon Natal raksasa. Pohon Natal raksasa di Rockefeller Center setiap tahun jadi daya tarik wisatawan dan warga New York. Tidak cuma itu, di sini juga ada arena ice skating outdoor yang dilengkapi dengan toko-toko cantik di Macy's dan Saks Fifth Avenue. Jangan lupa untuk menjelajahi juga pasar liburan di Grand Central Terminal, Bryant Park, dan Columbus Circle. Anda dapat merasakan keindahan dan antusiasme seluruh masyarakat New York dalam merayakan malam Natalnya. Tidak terasa 30 menit sudah Historic menemani Smart Viewers dalam episode The History of Christmas. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa di Historic episode selanjutnya.